Sudah tak ada lagi apa-apa yang nak dicakapkan. Saya nak berjumpa dengan Bapa Samsia. Bapa? Saya nak cakapkan hal saya dengan Samsia. Apa ayahlah. Aku dah tahu dah cukup. Tapi saya nak minta kebenaran dengan dia. Kebenaran apa lagi? Kebenaran mahu mengambil, kebenaran mahu berumah tangga dengan Samsia. Sudah, tak payahlah. Jumpa dengan aku pun dah cukup. Ma, kau dia. Tapi bagaimana bapa Samsia? Hei, kan aku dah katakan tadi, ha? Tak ada gunanya kau nak berjumpa dengan Cik Jamal. Dia tu garang orangnya, ha? Besar, pemberes pula tu. Setakat engkau ni nanti disapunya macam tu aja. Ma, diam. Ma. Makcik, saya sanggup dibuat apa saja asalkan saya dapat berjumpa dan meminta kebenaran. Hey, beginilah. Kau fikirlah betul-betul dulu, Samsudin. Ha, kau fikir lama-lama. Nanti dah tentu kau akan dapat keputusan. Ha, sekarang, kau balik je lah dulu. Saya dah lama fikirkan, Ma. Makcik pun tahu, saya dan Samsiah sudah 2 tahun di kolej guru. Dan sekarang kami sama-sama sudah tamat dan kami sama-sama sudah mengajar. Oi, bukan sama. Engkau mengajar di mana? Samsiah di mana? Itu boleh diuruskan, Ma. Semua boleh? Ya, Ma. Wah. Tahu tentang kahwin, ha? Belum. Itulah yang kami nak mulakan. Bagus, cikgu. Bagus. Ha, apa yang kau belajar di maktab, di kolej selama 2 tahun tu? Kau tak ada ustaz.
saya, makcik, saya ada belajar dulu, kecil-kecil. Saya mengaji di sekolah rendah. Oh, dulu? Dulu? Dulu ya? Jadi, modal engkau pun dululah ya. Itu masa engkau kecil. Ha? Masa engkau di sekolah rendah. Itu yang kau mau buat. Diam sama anak aku. Si Samsia. Tidak, tidak. Ya, ya, ya. Tidak. Ah, sudah. Engkau orang berdua ni sama saja. Engkau orang fikir nak berumah tangga. Ha? Nak kahwin ni senang saja. Macam orang pergi tengok wayang. Ha? Macam tu. Oi, senang ya. Ha? Ada duit masuk. Ha, duduk sedap-sedap. Tak ada duit. Ha? Dah habis. Dah tak ada apa lagi dah. Sebenarnya, makcik, saya dan Samsiah sudah lama mengkaji soal ini dari beberapa segi. Baik dan buruknya? Iya, baik dan buruknya. Dari segi kerja, tempat diam, masa kini, masa depan. Kami bukan pelajar-pelajar lagi, makcik. Kami sama-sama sudah bekerja. Lagipun umur saya sudah 24 tahun, Samsiah sudah 20 tahun. 19 tahun. Oh ya, 19 tahun. Oi. Engkau memandang soal kahwin, ha? Dari segi engkau dan dia saja. Kerja, tempat dia. Segi nampak, ia lahir saja. Tapi ada lagi soal-soal penting. Ha, sekarang balik engkau dulu. Nanti bila aku panggil, datang. Tapi bagaimana Bapu Samsiah? Kan aku dah kata tadi kan? Buat apa lagi nak jumpa Encik Jamal? Saya nak cakap terus terang tentang hal saya dengan Samsiah. Oh, begitu. Bukan ini jalannya. Ah, kalau engkau nak berjumpa dia, engkau balik cari orang tua-tua yang sepangkat dengan dia. Ah, yang boleh menyampaikan kata kepada dia. Cukuplah engkau cakap dengan aku macam ni. Mak, diamlah. Kau ni dah tadi tengah mak aja. Kenapa? Tapi mak sendiri yang suruh dia bawa Syam, Encik Syam kemari. Kata mak boleh kita sama-sama membincangkan perkara ni dulu. Kata mak boleh pula kita dengar kata bapa. Lepas tu baru apa? Sudahlah, sudah. Duduk. Duduk. Oi, kau kemari. Duduk. Duduk. Engkau berdua jangan salah faham. Aku tahu engkau berdua ni ha tak boleh jadi bapa orang, mak orang. Aku ni bukan nak menghalang niat kau orang nak kahwin. Aku lagi suka. Ha, sebab itulah aku panggil engkau kemari. Aku nak berjumpa dengan kau dulu. Jangan kau fikirkan aku ni cara orang dulu-dulu lagi. Ha, nak memengantu ke sana kemari, pangan kami-kami. Bisek, desus-desus. Aku lagi tahu kena zaman dan masa. Ha, itulah aku hantarkan si Samsiah ni ke sekolah jauh bertahun-tahun. Sebab itulah aku panggil kau kemari dulu berbual-bual dengan aku. Berapa orang mak bapak yang sanggup berbuat macam aku? Ha? Berapa orang? Sikit. Sikit benar. Terima kasih, mak. Makcik. Makcik. Nah, sekarang balik engkau dulu. Tapi bagaimana Bapa Samsiah? Aku dah kata kan, ha? Aku dah cakap kan tadi. Kami ni bukan family macam orang ulu-ulu. Sapa? Iya kata aku. Iyalah kata dia. Tidak kata aku. Tidak.
bagaimana Samsiah? Bagaimana apa lagi? Takkanlah kau nak bawa dia balik sekali? Tidak, maksud saya bagaimana saya dengan Samsiah. Apa yang nak kau gaduhkan lagi? Engkau kan orang berpelajaran, ha? Bukan orang kolot. Baliklah, tinggalkan semua daripada aku. Baiklah, kalau macam tu, biarlah saya balik dulu, Makcik. Samsiah, biar saya pulang. Nantilah dulu, minum dulu. Kejap saja ya siapkan. Tak payahlah, Samsiah. Saya pun nak balik jauh. Sekarang tertinggal pula pas lagi. Nanti sekejap dulu. Hari pun dah petang. Sekejap lagi bangku pun balik. Tak payahlah, Samsiah. Tak payah. Oi, tu, oi. Tunggulah dulu. Pintu keluar sebelah sana, Encik Samsudin. Ah, dah berangan ya? Maafkan saya, Makcik. Mimpi siapa? Samsudin. Ya, Makcik. Kau ni nak balik ke kampung tempat kau mengajar tu ya? Ya. Oh. Apa nama kampung tempat kau mengajar tu? Kampung Telur Seluang. Kampung apa? Kampung Telur Seluang. Kampung Telur. Telur Seluang. Adalah lebih kurang 50 batu. Saya pun kena tukar bas sekali. Tukar bas? Ha? 50 batu? Tukar bas? Kalau naik bas turun bas ya? Tak tahulah macam ada api elektrik ke, paip air ke? Tidak. Tak ada, Makcik. Yalah, tempat pun kecil, jauh pula tu. Kalau macam tu, lekaslah kau balik. Kang, sampai sana ada gelap, terlepas bas ke apa pula. Mengapalah kau cari jalan ya? Kalau macam tu, kau baliklah lekas. Baiklah, Makcik. Biarlah saya balik dulu. Samsiah, selamat tinggal. Selamat jalan. Syam. Sengit. Allah jangan sengit. Hei,
Samsiah. Tak ya, Gambang. Ayah temah. Ibu makcik, temah datang makcik. Ada apa makcik? Kau pergi masuk ke dalam sekejap. Tengok apa dia buat di Samsiah tu. Ya makcik. Sekejap ya makcik. Sedap kan? Sedap. Makcik! Makcik! Apa? Samsiah? Eh, dia ada kat dalam, makcik. Aku tahulah dia ada di dalam. Kan aku kata tadi, tengok apa dia buat. Saya tak dapat tengok, makcik. Itulah aku suruh kau pergi tengok. Saya tak tengok, makcik. Alah, eh, pergi tengok. Bilik dia berkunci. Ha? Eh, berkunci? Apa hal pula sampai mengunci-unci bilik ni? Oi, duduk dulu. Samsiah tu. Duduklah dulu. Duduk dulu. Eh, Tumwa. Kau pergi masuk dapur. Hege, hege. Baik, makcik. Habiskanlah air ni dulu. Yalah. Tak lari ke mana si Samsiah tu. Apa ke halnya dengan si Ana? Samsiah tu? Samsiah tu ha. Biasalah tu. Si Samsudin datang tadi. Ada apa pun. Samsudin datang tadi. Oh, Samsudin. Oh, jadi apa halnya? Berkelahi lah tu ya. Eh, biasalah tu. Itu namanya bertengkar kasih sayang. Macam kita dulu. Apa pula? Semua nak menuju, nak balik kampung. Ya. Masa pula aku nak balik ke kampung? Ah, tu dah. Yang si tua, si kecil, si muda, semua gila pada Samsudin tu. Samsudin? Iyalah, Samsudin. Itulah yang ditangis dan benar dia Samsiah. Ha, itulah yang nak diikutkannya. Kecerok ke hulu tu. Mereka tu kan kena lama berkawan. Ha, masing-masing dah besar-besar. Pada akulah perkara macam ni. Apa? Yelah, maksud aku kenalah ikut cakap orang tua-tua, mengikut kata awak. Apa? Kata apa? Kata yang baiklah maksud saya. Memang ya, ha? Kata awak saja lah yang baik. Kata kita ni tak pernah baik. Kata kita ni tak pernah baik. Eh, bila masa pula aku mengatakan kata-kata kau tu tak baik? Ha? Awak memang gitu. Memang selamanya begitu. Yelah, ya. Awak memanglah. Eh, anak kita seorang tu aja. Itulah dia jantannya, betinanya Samsiah. Tapi, adakah awak fikirkan, oi, yang mana baik untuk dia? Ah, ada awak fikir selama ni? Tapi ha? Aku menghantar dia ke sekolah. Sekolah ya? Hei, semua orang hantar anak ke sekolah. Orang angkat sampah tu pun hantar anak ke sekolah lah. Ha, tu? Astagfirullahalazim. Awak ni lah, anak awak tu dah montel, dah besar. Ha? Dah tua lah senang cerita. Orang lain macam dia tu dah beranak dua. Ha? Samsiah nak beranak pula ke? Ya Allah, Samsiah. Buat ni, Allah. Oi, orang tua ini carutlah. Anak awak tu dah patut dikahwinkan. Kahwin. Yelah, kahwinlah. Kan aku dari dulu lagi aku dah cakap. Apa yang nak ditumbuhkan lagi? Lagipun aku fikir si Samsudin tu kan. Balik-balik Samsudin. Balik-balik Samsudin. Dah tak ada orang lain ke? Habis tu siapa ke lagi ni? Dalam dunia ni, tak ada jantan lain lagi. Ha? Dia itulah seorang-seorangnya yang cantik, yang mulia, yang kaya, ya? Ha? Aku tak adalah pula mengatakan begitu. Ha, Gaston? Yelah.
dah. Cuba. Awak ni ha, dah tak ada fikiran lagi dah. Tengok sini. Oi, dah habis. Dah out. Kalau satu tu aja ha. Bukannya tahu nak beritiar macam orang lain. Nak berakal. Oh, baiklah, baik. Aku, ha. Aku masukkan iklan dalam surat khabar. Besar-besar dekat muka depan. Anak dara dah besar dah sedia nak kahwin. Siapa peminat? Hubungi Puan Hendon di Jamil. Ya Allah. Macam tu. Tak fahamlah. Sudahlah awak ni. Mari kita kaji dulu. Ha? Soal ni betul-betul. Aku pun tahu sayang pada anak kita tu. Aku pun nak juga menengok dia berumah tangga. Aku pun nak juga menimbang cucu. Aku nak juga tengok dia selamat macam kamu juga. Oi, budak, budak. Kamu tu jangan lekas nak naik marah boleh tak? Ha? Nampaknya si Samsudin tu calon pertama kita sekarang. Aku bukan kata aku nak terima dia. Kamu tak payah. Tak payah. Cuma kita nak kaji saja. Ha? Kalau tak sesuai kita tolak, ha? Apa yang nak disusahkan? Samsudin tu, Samsudin, rupa ada, gaya pun ada. Itu banyak orang ada. Tapi Samsudin tu tinggi budi bahasanya. Oi, ni ni ni. Orang dalam dunia ni tak boleh hidup dengan budi bahasa saja. Perut ni nak kena kenyang, badan nak kena berbalut, baru ada budi bahasa. Tapi Samsudin tu kan kerana berjaya. Guru. Iyalah guru, cikgu. Iyalah, aku kata guru. Awak tak nak tanya di mana dia mengajar? Di mana pula dia mengajar? Dia mengajar. Ha? Di Kampung Teluk. Seluang. Kampung Teluk Seluang. Kampung? Iya. Hulu bang. Tak ada lampu. Tak ada air. Naik bas turun bas. Kampung macam tu lah. Cik Endon, mana ada lampu, mana ada air. Jadi awak setuju lah dengan dia, ya? Jadi kenapa pula kalau sebab itu markah dia jadi jatuh? Adakah sebab dia tu bekerja di kampung macam tu? Markah dia tu tak jatuh. Yang jatuhnya markah anak kita, si Samsiah tu. Kenapa pula markah Samsiah yang jatuh? La ilaha illallah. Itulah yang aku katakan selama ni. Awak ni tak mengerti lah, tak mengerti lah. Awak cuma nak fikirkan diri awak saja. Yalah, memang. Dah berapa tahun dah awak dah bekerja? Dah lebih 25 tahun pun. Awak bekerja di pekan, di bandar. Awak tinggalkan kampung. Awak suka kan? Yalah.
dah buat. Ha? Tapi Cik dah minum habis. Aku dah minum habis. Habis tu kenapa kau datang sini? Ha? Apa lagi? Cik panggil saya datang. Saya datanglah kat sini. Aku panggil dia. Aku panggil kau, kau kemaslah ni. Apa masalahnya? Yang kau tercegat kat situ kenapa? Ha? Kemas! Baiklah, Cik. Baik. Lepas geram nampak. Esok ada mesyuarat lagi.
Nizam tu kita nak buat apa mak petang ni? Eh, jemputannya bukan ke hujung minggu? Yelah, kita saja pergi ke rumahnya dulu. Tapi apa kita nak buat di sana? Apa nak dibuat pula? Tak boleh ke kita melawat rumah kawan-kawan? Boleh tu bolehlah. Tapi petang ni, aku letih betul. Esok ajalah kita pergi. Kalau orang dah mengajak, ada-ada saja helahnya. Kalau dia yang pergi, ke mana saja berlepas. Buatlah faham tua sikit. Aku ni bukannya tak nak pergi, Nur. Tapi, entahkan dia tak ada di rumah. Dia ada. Saya ni dah telefon dia dah. Dan saya dah katakan kita akan datang petang ni. Aku ni, apa halnya kita nak ke sana? Adakah kita semata-mata nak menunjukkan batang hidung kita atau setakat nak menengok-nengok batang hidung dia? Kita bawa si Samsiah tu sekali. Apa hal pula nak dibawa Samsiah? Itulah awak. Tahu pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Lain hal langsung awak tak mau tahu. Tak ambil tahu langsung. Encik Hizam tu kan? Ada anak laki-lakinya, Jafar. Baru habis belajar dari universiti. Jafar. Jadi, kita nak bawa Samsiah tu untuk ditunjuk kepada si Jafar lah ya. Nanti kan kalau dia nampak kita bawa anak kita yang cantik tu, tahu dia sujudnya, aku nak kahwin, kata dia. Macam tu. Awak ni. Apa pula sedaknya? Awak ingat budak tu belajar duduk dalam bilik aja ke? Duduk dalam bilik belajar tak pernah tak keluar jumpa orang. Macam aku masa dulu-dulu. Bodoh tak pernah jumpa mana-mana perempuan. Bila jumpa kau, itulah dia perempuan yang paling cantik. Macam tak ada betina lain macam tu ya. Wah. Pergi masuk, pakai baju tu. Pakai?
Ilah pakai. Mak tengok, kau ni cantik juga pakai baju tu. Pakai nak pergi mana pula, Mak? Kita pergi keluar sekejap. Bapa engkau tu, ha? Tiba-tiba, ngajaknya kita keluar berjalan-jalan. Oh, kalau dengan bapa, yang pakai baju lain sajalah, Mak. Apa pula salahnya? Bapa engkau tu lagi suka tengok anaknya cantik. Pakai baju tu, Pergi masuk. Mak, kita nak pergi ke mana? Ke mana-mana pun apa salahnya? Pergi ke rumah orang, Pak. Kalau dah berjalan, tentulah singgah rumah orang. Rumah siapa? Budak ni. Banyak pula soal kau, ya? Kita pergi jalan rumah kawan-kawan. Kita berbual-bual. Kita beramah-tamah. Apa pula bawa ayah sekali? Kalau mak dan bapak bercakap-cakap dengan orang-orang tu, ya nak buat apa? Kita pergi ke rumah Encik Izam. Kau boleh berbual-bual dengan si Jaafar. Takkanlah kau takut dengan dia. Tidak, Mak. Tapi apa gunanya Mak pergi ke rumah dia petang ni? Mari sajalah, ikut aku. Kalau begitu, Yah tak mahu pergilah. Budak ni? Mulalah tu. Hujung minggu ni, dah ada jemputan pergi ke rumah dia. Jaafar membuat parti-parti kerana dia sudah tamat belajar. Yah akan pergi. Apakah pula nak dibuat pergi dulu hari ni? Itu esok, ramai-ramai. Semua orang datang. Petang ni, kau seorang saja. Kau, Jaafar. Ya, tak mahu pergi, Mak. Wah, kau ingat kau dah besar sangat, ya? Nak menunjukkan kepala batu pula, ya? Dah mulalah nak melawan, Ya, bukan nak melawan, Mak. Tapi macam mana, Mak? Mak tak tahu. Aku tak tahu? Kau jangan fikir yang aku ni tak tahu. Kau fikir yang bukan-bukan, kau fikir aku ni nak pecah belah kain hidung kau, Kau fikir aku nak merosak kain hidung kau? Macam tu? Naik angin aku macam ni. Kau ingat aku nak buat sesuatu yang tak elok untuk kau, ya? Hei. Tidak, Samsia. Aku bukan macam tu lah. Takkan Mak tak tahu Mak tu. Yah takut
kalau-kalau orang yang datang tu esok terus tak diterimanya dan disuruhnya balik begitu saja? Takkanlah macam tu. Yah cakap betul-betul ni, Mak Ma. Yah, kalau begitulah dibuatnya Dek Mak esok, Yah lari! Yah hilang! Dan kesudahannya, kami akan kahwin juga di tempat lain. Eh, Samsia, itu tak baik, nak. Menggurukan anak mak dan bapa kau. Jangan, Samsia. Kau tak sayangkan mereka ke? Sayang, Mak Ma. Yah sayang. Tapi kalau tak ada lagi jalan lain, kau tak sayangkan pada Mama ke? Tak sayang, Mak Ma. Yah sayang. Mak Ma dah jaga Yah sejak Yah lahir lagi. Yah sayang sangat dengan Mama. Kau tak berhenti nak meninggalkan Mama. Tidak, Mak Ma, tidak. Tapi kalau dah tak ada jalan yang lebih baik lagi, apa yang Yah mesti buat? Cakaplah, Mama, cakap. Ada jalan lain lagi kalau kita pergi pihak. Kau jangan gaduh, ya. Gaduh. Mama dengan Pak Abu. Kau pikir pula, enak. Betul ni, Mama. Betul, Mama, hari jatuh. Kau jangan gaduh, ya. Mama tahulah apa yang Mama buat semua ni nak selamat, nak. Betul, ya, Mama. Betul, Mama janji ada jalan, ya. Ya. Kau jangan gaduh, lah, ya. Mama tahulah apa nak dibuat. Semua nanti selamat. Tu, Mak, kau dah panggil dah. Kau pergilah bersiap, nak. Kau pergi bersiap dulu, ya, Mama. Ya. Betul, ni, Mak. Mama ada jalan, ni, Mama. Ya, sayang. Pergilah. Oh,
menerima pembawaan orang-orang Samsudin. Ah, itulah jalan dia. Eh, pandai awak Pak Abu, memang pandai lah. Eh, kenapa pula awak ni? Hei, betullah kata awak tu. Cuba dengar, bila datang puak-puak Samsudin dengan tapak siri dia, dengan cincin tangan esok, kita sambut dia dengan baik. Aku jadi Mak Samsudin Samsudin, ya? Awak jadi bapaknya, tuan rumah ni. Eh, jangan! Aku jadi tuan kebun cukup. Aduh, kebun lagi. Awak dengarlah dulu. Samsudin tentu mengatakan dulu pada Samsudin bila orang-orang dia nak datang. Jadi, kita suruh orang dia datang pada hari cik dan makcik tak dekat rumah. Eh, ha. Macam mana? Alah, saya ingat lagi. Ah, kita suruhlah si Samsudin tulis surat mengatakan hari yang kita tetapkan tu. Ha. Jadi, bila orang Samsudin tu datang, tentulah bapa dan mak Samsudin tak dekat rumah. Kita lah, aku dan awak jadi main, jadi tuan rumah dalam rumah ni. Oi, aku tidak. Oh, jadi awak lebih suka saudara mara Samsudin tu, dihalau kasar macam tu dari rumah ni. Eh, apa kata Samsudin? Apa kata Samsudin? Tentu perkara tak elok akan berlaku, tak? Ya, Samsudin dah beritahu aku. Jadi, untuk dapatkan yang baik, apalah salahnya kalau kita berlagak sekejap menjadi tuan rumah? Kita terima orang-orangnya dengan baik dan orang pula dengan baik. Ha, hati orang sini pun tak diusik, hati orang yang datang pun tak rosak dapat bu. Eh, kalau orang sini tahu, janganlah bagi tahu. Jadi awak nak terimalah pembawaan orang-orang Samsudin itu esok. Eh, takkanlah boleh. Kita tangguhkan saja dulu dengan baik dan halus. Sementara tu berubahlah pula hati orang-orang di sini. Dan bila datang pula orang itu sekali lagi, tentu si Samsudin itu diterima. Eh, ada betul ni juga cakap awak tu. Ah, memanglah betul. Apa pula? Eh, sekarang macam, apa kata awak cuba jadi tuan besar dan aku jadi orang datang? Eh, nanti dulu. Apa lagi awak mesti praktis dari sekarang jadi tuan besar. Kalau tak betul nanti orang datang tu tak percaya. Aduh. Ya. Awak duduk pula kat kursi ni. Aduduk. Aduduk. Ha. Aku dah tak nak. Ha. Apa boleh saya buat untuk awak? Ibu bukan macam tu. Ibu bukan begitulah. Aduh. Apa tu macam ni nak nyamuk orang datang? Ha? Aduh. Tapi awak kata tadi, mahu saya berlagak macam orang dalam rumah ni. Kalau orang rumah ni, macam tu lah dia buat. Allah, pengingatnya awak ni. Terimalah orang tu dengan baik. Jangan sombong. Muka tu manis. Senyum, senyum. Ha, ajak tu duduk. Ha, lepas tu tanya dia, bila dia bertolak. Ha, macam mana dia bertolak? Macam tu. Ha,
dah. Ni sekarang ni mana dia agaknya? Entahlah. Kalau tak pergi ke rumah Usman, ke rumah Ismail. Ke mana lagi berbual-bual? Situ dia. Cuti dia berapa lama lagi agaknya ni? Entahlah. Adalah ko dalam 2 minggu lagi kalau tak salah. Nampak aku ini jam tak ada pula dia pergi-pergi lagi ke bandar tu. Ah, dulu kalau cuti je tak ada kerja lain, ah, ke bandarlah pulangnya. Sekarang ni dah habis ngaji, dah cuti panjang. Aku tengok di rumah aja duduknya. Risau pula aku. Mula-mula dia balik dulu kan, tu pekan juga kerja dia. Ha. Seminggu dua ni je yang tidak. Dah. Apa terkena agaknya? Entahlah. Tak tahulah aku. Hari tadi ada singa Mak Lang cakap. Apa kata Mak Lang? Itulah pasal si Din tu asyik ulang alik ke bandar tu je. Yelah, apa halnya? Apa lagi? Ada lah yang ulang tanya di bandar tu. Wah, ni yang digila tanya masa dia belajar dulu kan? Itulah namanya. Aduh, hei. Besar juga niat anak aku tu ya. Jadi apa hanya pula sekarang ni? Tiba-tiba dah alih-alih berhenti je. Dah terpacu pula kaya. Wah, wah. Jadi bapak boleh anak rintik lah ya? Tak pula. Apa hanya? Itulah dia. Sekarang ni dah sampai masa tiba giliran kita ke bandar pula. Apa? Ni. Betul-betul kan ni? Ya, nampaknya begitulah. Dah pun disampaikannya pada Mak Langnya. Mak Langnya menyampaikan pada aku. Jadi sekarang ni, betul-betullah si Din tu nak berkahwin dengan anak orang bandar. Orang kaya dan berpangkat tinggi tu. Ya. Iyalah. Din. Hai. Din. Apalah yang diketahukan itu? Tidak. Hai Din oi. Aku teringat cerita Mak Jambul nak berkahwin dengan puteri raja tu. Itu apa yang digelakkan? Bukan kesudahnya puteri raja tu dapat juga ke Mak Jambul tu? Ya tak ya juga. Tapi itu cerita. Ini kita. Kita bukan cerita. Anak kita Samsudin nak berkahwin dengan anak orang besar. Berapa benarlah besarnya orang tu. Berapa benarlah tinggi pangkatnya. Berapa benarlah kayanya. Itulah soalnya sekarang. Kalau dah kahwin mereka ni besok, sukakah perempuan tu tinggal di rumah kita ni? Rumah kecil, dinding papan, atap mulia. Dia dah biasa rumah besar, rumah batu, atap penting. Jauh benar biasanya. Rumah atap penting, rumah atap mulia. Itu kan perkara depan. Yang menjadi soalan ialah perkara sekarang. Ya, dari soal hari ini. Jadinya perkara masa depan. Budak tu pun belum pernah tengok lagi macam mana keadaan kita di sini. Yang dia tahu, dia nak kahwin kerana dia sayangkan anak kita tu. Kalau dah ditengoknya keadaan kita besok, baru dia menyesal. Jangan-jangan dia tak mau kembali lagi. Anak kita pun tantah dilarang dia datang. Kesudahnya siapa yang pergi? Orang kaya dapat menantu. Orang miskin hilang anak. Awak dah lupakan jantan tu anak kita? Si jantan tu yang anak kita. Bukan yang betina. Dah ditelan di parit besar di bandar tu. Jantan mana yang tak hilang? Tapi Samsudin anak kita tu bukan sebarang anak. Jantan handal tu. Kita tahu hati perutnya. Dia memang lebih pada orang. Siapa pun terdaya nak menahannya. Bila dah kahwin besok, keputusan semua tangannya. Hitam putih
baik buruk semua di tangannya. Takkanlah bini pula nak menghukum, nak melarang. Tak boleh buat itu. Tak boleh pergi ke sana. Tambah lagi pada satu dia. Entahlah, ni. Banyak yang sudah aku tengok. Bila belum dapat, bukan main larang lagi. Sekali dah kena jerang. Batuknya mentah. Awak ni, pada anak sendiri pun tak boleh nak menaruh percaya. Dah kalau macam tu, siapa lagi nak dipercaya? Yelah. Ni, adakah Fidin dah cakap pada awak pasal hantu? Banyak kali dah dia datang jumpa kita. Takkan dia tak tahu? Ya, tapi dia sendiri ada tak cakap pada awak? Cakap tak bercakap juga. Orang dah tahu. Tahu ya tahu. Tapi tahu pada orang. Si Samsudin tu belum bercakap apa-apa lagi. Baik pada aku ataupun pada awak. Kita cuma menyambut daripada orang. La ilaha illallah. Sinah tu orang kata awak. Sinah tu kan maklangnya Samsudin sendiri. Oranglah tu. Tidak. Ia tu bukan orang. Ni, kalau bukan orang, apa lagi? Kambing. Oh, Lomang. Buat apa tu? Tukun. Dia dah datang. Siapa? Ayam awak kata bukan orang tu. Lah, kau kena. Naik. Oi, nah. Kemarilah duduk di sini. Dah berfungsi, dah bermeja pun. Takkan nak duduk di tikar lagi. Tak payahlah, Bang. Duduk di atas tikar ni ajalah. Dah biasa. Sedap lagi pun duduk di sini. Kabarnya nak membenantukan orang rumah atap penting. Rumah macam tu, mana ada tikar tempat duduk. Tikar gunanya untuk di kaki je. Nah, marilah raja-raja duduk di atas. Marilah nak duduk di situ. Kain yang aku jahit tadi pun ada aku tinggalkan ke meja tu. Marilah kat sini. Kau situ nak. Sipun. Sipun. Rupanya tak ubah macam Sipun.
tinggi di bandar besar sana. Nama budak tu Samsiah. Oh, ha? Samsiah. Ha. Samsudin. Pangkalnya sama. Jangankan kerana nama ni tak yang gilakan di sini tu. Eh, awak ni yang tidak-tidak je lah. Ha, awak itulah tak tahu budak-budak ni kan. Ha. Pada nama saja, eh, banyak yang gila. Pada gambar, jangan cakap lah. Si Din dan si Siah tu dah 2 tahun sama-sama belajar di kolej dulu tu, bang. Takkanlah dia baru berkenal nama dengan gambar ni saja. Wah, maklum kita ni pun ITE sekolahnya, ya. Sampai ke kolej. Tak payahlah kau peduli sangat kata abang kau ni, nak. Eh, apa lagi kata si Din? Din dah putuskan fikiran Din, maklum. Katamu, Din nak kahwin dengan Samsiah tu juga. Dan Samsiah pun kata macam tu juga dengan Din. Katanya, diorang dah suka sama suka, bang. Apa lagi? Ha, apa lagi? Kahwinkan je lah. Itu kan yang paling baik. Eh, perkara yang baik-baik tak elok dilambat-lambatkan. Tak lama lagi bercuculah kita. Nanti dulu, nanti. Eh, sudahkan pasal kahwin ni dulu. Ini yang susah. Eh, dapat anak tu senang ni lah. Apa yang susahnya, bang? Orang menunggu dah setuju. Kita orang datang. Cuma menanti tiba saja. Kalau kita datang, ha, jadilah. Amin. Apa lagi? Macam mana soal mak dan bapak si Samsiah ni? Ha, mereka setuju tak? Eh, kita belum tahu lagi. Eh, abang ni macam orang tak reti pula. Orang-orang tu orang bandar. Berpelajaran, pangkat tinggi. Di kalangan orang macam tu, mana ada kahwin paksa. Diorang mengahwinkan anak mengikut kemahuan anak. Bukan kemahuan orang tua. Orang moden, bang. Apa yang baik untuk anaknya, baiklah untuk dia. Abang kau tu, dia tahu ke? Dia tak tahu ke? Dia pukul je tahu semua. Ayalah. Ni, Mina. Apa pula kata si Kasih? Pak Lang Sidik. Ha. Apa yang tahu dikatanya selain daripada susah? 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 Susah orang tu orang bandar. Susah orang tu pangkat tinggi. Susah orang tu kaya. Kalau nak difikirkan senang, apa yang senang dalam dunia ni? Eh, di rumah ni pun macam juga. Nak cakap sikit pun susah. Ada je yang kena bangkang. Orang lelaki memang macam tu, kak. Kalau nak menerima menantu lelaki, lagi tinggi pangkat, lagi besar, lagi kaya, lagi bagus. Tapi kalau nak menerima menantu perempuan, semuanya salah. Berpangkat salah, kaya pun salah. Yalah, baiklah. Eh, ni si Kasih mana perginya? Masa nak datang ke sini tadi, ada dia singgah di kedai kopi depan tu. Ada situlah katnya. Ha, awak kalau nak pergi ke kedai kopi tu, pergi je. Jangan pula orang yang diumpat-umpat, kan? Eh, kita nak pergi jumpa si Kasim tu je kejap. Eh, kau duduklah dulu, Ena. Ya, Pak. Ha. Orang-orang jantan kat kampung ni. Apalah yang ada pada si mamak kedai kopi tu yang tak ada pada kita ni. Mereka boleh bertahan duduk situ 2-3 hari. Tak faham. Entahlah, Kak Pia. Adalah tua kat ni. Macam ni lah nak. Aku ingatkan asal si Samsudin tu eloklah kita cepat-cepatkan. Kau maklum lah. Memang betul tu, kak. Dari dulu lagi, si Samsudin tu... Oh, Mak Lang. Ada Mak Lang di rumah? Bila Mak Lang sampai? Baru aja. Kau dari mana, Din? Saya ke rumah Osman tadi, Mak Lang. Din, marilah duduk dengan Mak Lang, dengan mak kau ni, ha. Kau
nampak bapak kau tadi, Din? Tidak, Mak. Tak ada pula dia nampak. Baru sekejap tadi dia turun. Katanya nak mencari Pak Lang kau. Din, Pak Lang kau cakap kau hendak pergi ke bandar besok, ya? Pergi bandar? Tidak, Mak. Din tak ada nak ke bandar lagi. Tak pergi sampai bila-bila pun? Tidak. Entahlah. Ada masa tentu pergi juga. Takkan nak diam di kampung ni selamanya. Dulu nampaknya kau rajin benar ke bandar tu. Ni jam macam dah kurang je. Tak sedap lagi ke cerita di kampung tu? Din, kalau ke bandar itu, jarang-jarang Din tengok cerita wayang, Mak. Dia pergi bukan tengok wayang tak, bukan tengok cerita. Dia pergi buat cerita. Din, engkau sekarang ni dah bisa panjang. Sekolah-sekolah kau pun dah lama habis. Kau sekarangnya dah patut jadi bapa orang. Ya, Din. Kami semua ni makin lama makin tua. Dah tak lama lagi sampailah pula ajal. Jadi, sebelum masa itu tiba, kami ingin benar menengok dan menimang cucu. Apa kata kau, Din? Mak sebenarnya, Din, dari dulu lagi Mak dah pandang-pandangkan si Zainab, anak Mak Teh kau tu. Takkan kau tak kenal si Zainab? Dia kan baru lepas kelas mengaji dan dah nak diangkat pun jadi guru agama. Sekolah Melayu kemarin dulu lagi dah habis dah. Takkanlah aku tak kenal si Zainab tu, Din. Dalam kampung ni tak ada orang yang dapat menandingi dia. Rajinnya, baiknya, budi bicaranya, cantik lagi, Din. Mak setuju pula dengan si Zainab tu, Din. Betul cakap mak kau tu, Din. Dah banyak orang meminang si Zainab tu. Tapi... Mak Lam? Apa lagi? Ada yang lain ke yang pula menarik hati kau ke? Sini cakapkan kepada mak. Mak. Mak Lam. Mak Lam. Kejap. Aku lupa. Ada budak dekat bandar tu, kan? Siapa namanya? Samsiah. Ya, Samsiah. Samsiah kan, Din? Mana kau jumpa budak tu, Din? Kami sama-sama belajar di maktab dulu, Mak. Sama-sama guru. Macam kau, ya? Iya, Mak. Sini. Kalau macam tu, cuba cakapkan pada Mak. Apa lebihnya dia daripada Zainab tu? Zainab tu pun guru juga. Lebih lagi daripada guru. Ustazah. Tapi saya belum pernah kenal dengan Zainab tu, Ma. Itu yang kau nak gaduhkan. Dah kahwin besok, berkenal benarlah. Tak, Samsiah tu anak orang baik-baik. Zainab tu pun apa kurangnya? Maknya Utin kau. Bapaknya imam kampung kita ni. Apa lagi yang lebihnya? Apakah kerja bapa si Samsiah? Mufti kah? Tidak. Dia pegawai tinggi. Pegawai tinggi macam mana pun, kalau dengan masjid, takkan berada di depan. Mencelah-celah juga dia. Dia orang kaya. Duduk di bandar. Aku orang kaya di bandar tu. Aku tak hairan. Kalau lebih, bukan boleh buat tempat bergantung. Kalau lebat, bukan boleh buat tempat berteduh. Dia bagi dia batang dia aja. Jadi, akak tak setujulah dengan si Samsiah tu. Tak setuju tu tidak. Bukan aku nak kahwin. Si Samsudin tu, Mak. Buruk balik di tangan dia. Kau tahu, nah, kita ni apa? Tak menasihat saja. Aku pun sebenarnya macam mak kau juga, Din. Apalah yang ada pada aku ni selain daripada cakap. Aku bukan tak suka orang-orang di bandar tu. Tapi bandar tu jauh benar. Kalau jadi sakit pening, susah kami nak menengok.
Lagipun, kalau ada apa-apa yang berlaku di kampung ni, maklum sajalah, kampung ni orang tua-tua aja isinya. Cuma menyusahkan kau aja nak kemari. Tapi Mak Lang, bukan ertinya kalau Din kahwin, Din diam di bandar sana. Din mengajar di Teluk Seluar, tidak jauh dari sini. Di situlah kami tinggal. Kalau Din kahwin dengan orang kampung ni, Din tentu juga akan bawa Din keluar dari sini. Tapi, bila kau balik kampung, bercutikah? Kau pergi ke mana? Kemari atau ke rumah bini kau? Itu boleh dibagi-bagi. Entah, Din. Sebenarnya, Din, kami dah sampaikan perkara ni pada Pak Lang kau. Begitu juga ayah kau. Mereka pun berat benar nak melepaskan kau ke bandar tu. Ya, Din. Bapa kau tu puas jugalah mak bertegang leher nak menegakkan kau. Tapi dia bergerak juga. Macam-macam katanya. Kita ni pipit, orang tu enggang. Kita ni dahlah miskin. Besok anak pula hilang diambil orang. Ma! Pada Din tak ada soal kaya miskin. Tak ada soal tinggi rendah. Din cuma nak menegakkan rumah tangga dengan Samsiah. Rumah tangga kami sendiri. Rumah tangga yang hendak kami bina dari awalnya titik peluh kami sendiri. Kebetulan, mak dan bapa tinggal di kampung ini. Beratap rumbia. Kebetulan, mak dan bapa Samsiah tinggal di bandar. Beratap genting. Takkanlah atap genting dan atap rumbia ni nak menahan Din dan Samsiah nak bina rumah baru. Entahkan, lain pula atap dia. Menahan itu tidak, Din. Sekali-kali kami tidak, Din. Tapi cuma yang kami kenangkan, tiap-tiap kali kau nak pergi ke rumah orang tua kau, kau terpaksa berfikir nak pergi ke rumah atap genting atau atap rumbia. Atap genting dan atap rumbia jauh bezanya, Din. Atap genting dan atap rumbia tak dapat disamakan. Eh, entahlah, Mak. Mak Lang, hati Din ni dah tetap. Begitu juga Samsiah. Kalau mak bapak Samsiah tak setuju, kalaupun mak, bapak, saudara mara Din semua tak setuju, kami tetap setuju. Walau macam mana pun. Mak bukan tak setuju, Din. Kami semua bukan tak setuju. Kau buat je lah apa nak. Asalkan hati kau senang. Kami bercakap ni bukan hendak menelan kau. Tidak. Kami cuma tak mahu kau susah. Dahlah, Kak. Sudahlah. Waktu pun dah lewat. Marilah kita ke air. Ambil air semayang, Kak. Marilah. Asal kau dan Samsiah kan? Eh,
malu lagi. Hei, berlapuk Ramadan. Apa kata mak kau? Tujukah dia dengan pilihan kau tu? Mak katanya dia tidak menahan, Pak. Mak lah kau. Dia menurut mak. Jadi mereka berdua setujulah. Setuju tu tidaklah pula, Pak. Tak setuju kata kau? Mak lah kau pun tak setuju. Ya. Ya. Wah. Ini ganjil betul. Mak dan mak lang kau tu bertegang-tegang leher nakkan budak dulu. Sekarang ni, pada kau, dikatakan tak elok pula. Bukan tak elok, Pak. Cuma... Cuma tak setuju saja. Jadi, apa pula kata kau? Kata Din, walau macam mana pun, Din teruskan juga. Terus nak kahwin dengan siapa tu? Si Samsiah? Ya, Pak. Bagus! Anak jantan. Itu dia anak jantan namanya. Jadi, kau sanggup nak berumah di bandar sana? Ya, Pak. Dah putus fikiran kau? Sudah, Pak. Itulah yang aku nak tahu. Aku tak mau kau ragu-ragu. Aku tak mau kau takut-takut. Ini rumah tangga kau. Kau sendiri yang memberi coraknya. Kau sendiri yang menegakkan tiangnya. Melekatkan dindingnya. Mencari atapnya. Kau dah berani. Kau dah sanggup. Tepuk dada. Tanya selera. Ya, itu dia, Dik. Tunjukkan jantan kau. Takutlah semua orang. Cuma aku nak beri peringat. Kita orang kampung. Budi bahasa sopan santunnya tinggi. Jangan kerana Dik nak berteduh di rumah badak budi sana tu nanti. Hilang semuanya, Dik. Budi bahasa dan sopan santun itulah modal kita. Di bandar tu macam-macam. Banyak duit, banyak harta. Tapi modal duit dan harta tu cuma laku di dunia. Modal budi bahasa laku di dunia hingga akhirat, Dik. Ya. Baik, Papa. Ingat. Kau tahu juga apa kata orang sebelah sana tu? Din sendirilah berjumpa dengan Mak Samsiah, Pak. Dia menerima dengan baik. Dan dia menyuruh Din menghantar orang bertanya pada dia mengikut adat. Si, Mak. Macam mana? Mengerti juga orangnya tu. Orang baik-baik tu. Kalau macam tu, orang ikhlas, jujur. Hai. Beruntunglah kau, Din. Ha. Apa pula kata bapanya? Din tak sempat berjumpa bapanya. Setak payahlah. Kalau di bandar tu, kalau dah kata yang perempuan, yang senyatkan tu mengangguk aja. Sekarang ni soalnya mak dan mak lang kau tu tak setuju. Ini soal besar benar. Apa kata kau kesian? Kalau kita berkeras, dia lembutlah. Takkan kita nak tunduk pada dia. Macam orang bandar tu. Ada lagi satu perkara. Din, ini pasal belanja. Kita belum tahu lagi apa dan berapa yang nak-nakkan di orang bandar tu besok. Lautnya dah tunggu dalam. Kailnya takkan nak sedekah saja. Kail kau pun, Din, tentu nak panjang juga. Kau tengoklah pada kami. Apa yang ada. Jangan nanti bila dah selesai pokok pakatnya, tuk-tuk tak cukup alat untuk jadi puisi. Panjang matinya, Din. Din dan Samsiah dan Udah pun memikirkan soal ini, Bapa. Dapatlah kami sama-sama ikhtiarkan supaya apa yang diminta itu tidaklah berlebih-lebih. Kalau biasa di bandar itu, bolehlah Din isikan. Yang biasa di bandar itulah banyak ratu-ratunya. Entahkan ribu-ribu. Ya, Pak Lang. Din dapat ambil duit syarikat.
pinjam duit syarikat? Iya, Pak. Hai, ambil Nadin. Apa gunanya mengadakan syarikat kalau tak boleh meminjam duit? Ah, ya tak? Dah sampai pun. Senyap-senyap je. Yelah, takkan nak marhaban pula, bang. Kau pergi keluar dulu, Din. Biar kami bincang perkara ni dengan Mak dan Malam kau. Baik, apa? Pak Lam. Kau nak ke mana pula tu, Din? Tidak, Malam. Din nak ke bawah sekejap. Weh, apa yang berdua duduk di situ? Ha, marilah ke sini, duduk di atas kursi ni. Tak kuasa lah. Orang nak makan sirih, nak buat apa-apa, semuanya di atas santai ni. Weh, ada nak berbual-bualkan sikit ni lah. Ha tu, atas tikar-tikar lebih baiklah. Apalagi nak berkursi meja benar. Orang semayang menghadap Tuhan pun atas tiga, atas lantai. Tak ada pula nak berkursi meja. Apa macam, Kasim? Nak berkeras kau? Tak payahlah, bang. Elok lagi dulu atas tiga tu, bang. Marilah. Sana, Kasim. Aku duduk kat sini. Apa yang dikatakan pada si Din tadi? Yang nampaknya dia turun tangga tu. Hai, kami sama-sama jantan. Tahulah apa yang kami cakapkan. Jadi, maulah dia ikut kata dan tak tergila-gila nak kahwin ke bandar tu, ya? Mengikut kata yang macam mana? Kan awak yang petegang-tegang tak setuju nak membenantukan orang di bandar tu kemarin. Kami pun suka benarlah. Ya, kalau dah tak jadi tu, Kak Pia, bolehlah kita berpakat dengan putih Mak Zainab tu. Oh, bagus benarlah tu. Awak ni macam mana ni? Dulu awak juga yang heboh nak menerima. Awak kata kerja baik tu elok dilekas-lekaskan. Nak lekas dapat cucu. Macam-macam dah. Ini dah orang lain pula yang nak dipinangnya. Takkanlah aku nak kata yang aku tak suka pada si Din tu. Keciklah hatinya. Kami ni perempuan. Bukan kerja kami nak menyuruh, nak menahan. Itu kerja orang lelaki. Dah tengok awak pun cuba membantah. Kami pun sukalah. Apa lagi nak buat? Sekarang dah berjaya ni. Din mengikut cakap awak kan? Kasim, tunjuk jantan kau tu. Mari kita duduk balik atas kerusi. Kemana nak lari tu? Duduk! Tidak. Jadi, apa kata si Din tadi? Katanya, dia nak kahwin. Kami tahu tu. Sama sendiri? Sama orang yang awak kata tu lah yang awak suka tu. Si Zainab. Zainab mana pula? Zainab tu anak siapa pula? Cantik ke? Sudah. Tak payah kau nak berdalih-dalih lagi, Kasim. Ni, katakan sama aku. Sama siapa si Din nak berkahwin? Sama Samsiah. Astagfirullah. Lah jadi apalah yang berjam-jam duk bersembang dari tadi? Jangan awak berdua pula yang menyuruh dia kahwin dengan orang bandar tu, ya? Tak adalah sampai macam tu benar. Dia nak juga pada budak tu. Kita nak macam mana, kan? Ya, awak tu memang. Kalau depan kita bukan main lagi. Dialah jantannya. Dialah yang berkuasa. Tahu benar kita ni perempuan. Tapi bila berhadapan dengan jantan lain, lagi-lagi anak sendiri pun lembik.
si Samsiah tu juga. Ni, percayalah. Kita tak mau timbul yang buruk. Eh, belum pernah lagi terjadi anak di kampung ni yang kahwin lari. Eh, jangan pula kita yang memulakan. Ha. Awak buatlah sendiri. Kita tak nak campur. Kita pun macam tu. Siapa pun yang mengerjakannya, nikah kahwin tu, si dia tu tetap anak kita. Tetap anak buah kau, Minah. Dulu kau juga yang kata, kerja nikah kahwin ni kerja baik. Jadi, marilah sama-sama kita mengerjakannya. Apa lagi nak dibuat? Kita pergi menghantar cincin tanyalah. Takkah elok kalau abang dan kakak pergi dahulu ke rumah bapa Samsiah, berjumpa-jumpa, merisik? Bagaimana perkara ni? Kalau dah sah sekata, kita hantar cincin tanya. Takkah gitu? Tak payahlah buat begitu lagi, Yasin. Ikut sajalah adat yang biasa dibuat di orang Melayu ni. Kita hantar saja cincin tanya tu. Kalau dia setuju, diterimanya. Kalau dia tak setuju, dipulangnya balik. Hutang kita dah lepas. Betul juga tu. Kalau begitu, begitulah. Dalam menghantar cincin itulah, tak pernah dibuat di orang. Mak dan bapaknya yang menghantar. Jadi dalam soal ini, terpulanglah kepada mak dan bapak saudaranya, iaitu kau Kasim dan Nah. Kami nak pergi ke bandar, ke rumah orang besar tu. Siapa lagi? Lain orang sajalah. Tok Penghulu. Ini bukan kerja Tok Penghulu, Kasim. Ini giliran kau. Giliran anak kau besok, aku pula. Minta-minta lah jangan dia pergi ke rumah. Tak genting tu. Ni, apa persiapan nak kita bawa ni? Aku rasa dalam hal ni, si Din dengan maklumnya tu faham mana? Kita serahkan saja pada diorang. Apa kata kau, Kasim? Ini semua kerja orang perempuan. Kerja orang perempuan dia. Baiklah. Cincin tu. Cincinnya, cincin mana yang nak dipakai? Ini. Cincin tu mana-mana pun sama sajalah. Kan itu cincin tanya. Besok kita dapat balik. Takkanlah cincin kerat rotan aku ni je. Tentulah nak ada cincin yang berbatu. Ada permatanya. Baru padan. Ni. Bukan harga cincin tu yang nak dinilai. Tapi jujur dan ikhlas hati yang menghantar dan hati yang menerima. Kan? Jadi, apalah yang nak digaduhkan mana? Hantar je lah cincin tu. Yelah, kalau kita ni sampai dah nak kahwinkan anak pun, cincin sekerat ni je lah yang diharapkan. Allah. Ni, bila harinya agaknya yang baik kita nak pergi tu? Eloklah dalam masa Fidin ada di rumah ni. Kalau ada apa-apa hal, boleh kita persoal jawab dengan Din. Betul juga tu. Dia ada 2 minggu lagi. Jadi, bila masanya yang kau nak pergi ni, Kasim? Ini namanya bergegas-gegas sangat. Baiklah, lekaskan sikit. Macam Minah kata tadi, dah tak ada Din esok. Kalau timbul satu-satu isu dari orang sana, kita juga yang susah. Soal yang macam mana pula lagi? Ada juga Kasim. Ni macam yang kau nak pergi ni. Tak kalah tiba-tiba saja sampai ke sana membawa cincin. Orang di sana pun tentu nak tahu juga dulu. Bila kita nak datang. Jadi dalam perkara ni rasanya eloklah Sidin menulis surat dulu kepada si Samsiah. Ataupun kepada siapa-siapalah yang di sebelah sana dengan mengatakan yang kau nak datang dengan hajat anu pada sekian-sekian hari ini. Jadi senanglah orang menunggu. Bukan begitu? Ya tak ya juga. Jadi
Macam mana kalau kau pergi hari Isnin depan? Hari Isnin? Entahlah. Boleh jugalah. Hari Selasa esoknya tu aja lah, Bang. Ya, Aminah. Kenapa nak bertangguh sehari lagi? Pada pekan sehari hari Minggu tu, kita nak juga pergi beli kain sikit, nak buat baju. Nanti kan tak siap pula hari Isnin. Hai, orang perempuan. Dah tua pun ingatkan baju juga. Pergilah. Yelah. Cepatlah. Aduh, pergi.
Ya. Ya. Masuk. Awak pakai itu. Pakai seluar. Kasut dengan stokingnya mana? Kasut. Stoking. Apa itu kasut dan stoking? Itulah kat kaki awak tu. Awak tak pakai kasut, awak tak pakai stoking. Pergi pakai sekarang. Aduh, keju betul. Apa engkau sama aku bilang? Bodoh! Bodoh, ibu. Pergi buat engkau punya kerja. Orang tua nak mau. Awak tu perlu jadi tuan lagi tau. Awak tu bukan sebut. Laki aku tau. Nanti dulu, nanti dulu. Awak, tadi awak suruh aku berlagak macam orang besar. Bila orang buat, dia marah pula. Kalau tuan besar, dia mesti pakai kasut dengan stoking. Takkan darjah tuan besar tu terletak pada kaki, kasut, stoking. Tunggul kayu tu walau diberi pakaian lengkap macam mana pun, tetap tunggul juga. Jangan nak banyak lemak, pergi pakai kasut dengan stoking sekarang. Sarung kaki. Sarung kaki ke, kasut ke apa, pergi pakai sekarang. Sebelum datang pada aku. Pergi sekarang cepat. Baik, darling. Ish, orang tua ni memang ada ngada lah. Pakai cari-cari. Fashion aku ni, ha. Macam ni lah fashion orang maju.
anda orang terpelajar? Tolong, tolong. Macam mana awak maju terpelajar pun, tolong jangan pakai seluar. Oh, awak pula yang nak menghukum orang jangan pakai seluar? Tidak, pakailah seluar. Tapi di dalam, jangan di luar. Hei, awak tahukah sekarang? Orang perempuan dalam bandar ni sama maju dengan orang lelaki. Jadi sekarang semua nak sama pakai seluar? Semua sama pandai, sama bekerja dan sama mendapat gaji. Jadi semua pun pakai seluar? Perempuan pakai seluar, lelaki pakai seluar? Memang. Jangan pula awak nak menahan kemajuan kau wanita. Tidak. Aku tak menahan. Tapi... tapi nak menyambut menantu, janganlah pakai seluar. Larilah dia. Oh, itu eh. Dan aku, yang aku takutkan sangat, kalau-kalau yang datang ke rumah ini sekarang bukan orang dari kampung, tapi Encik Jamal dan Mak Jelil. Oi. Aduh, awak ni. Itu yang awak takutkan tadi ya? Yang awak dah terpekik-pekik dari dalam? Yelah. Aku takut jika tiba-tiba Encik dan Mak Cik balik. Aku pakai macam ini dan kau pakai macam itu. Awak jangan takutlah. Dia orang takkan balik lepas. Dia orang tu pergi rumah menteri. Kalau pergi parti rumah menteri tu, takkan dia nak balik cepat. Kalau boleh lambat, dia nak membuatkan lagi. Yelah. Selalu dia begitu. Tapi awak pergilah pakai kain dan baju macam perempuan. Sebab nanti yang kita nak terima ini pun orang perempuan yang pakai kain dengan baju juga. Diorang datang dari kampung? Iya. Tapi sebab kita pun yang nak menerima diorang tu datang. Bukankah sebab kita nak menjaga hati dan perasaannya? Kalau kau berpakaian macam ini, takkan tersinggung pula hati. Kalau dah nak pergi, biarlah Mak Cik yang menyambut orang-orang itu datang. Jangan. Baiklah. Aku tahu. Biarlah aku masuk ke dalam dulu. Pergi cepat. Itulah, aku dah lama. Oi, orang rumah. Orang rumah. Ada ke orang di dalam? Yelah. Ma, teman, lekaslah keluar. Nantilah, orang nak pakai baju ni. Tak payahlah, keluarlah, orang dah sampai. Nanti aku jam. Teman, macam mana? Macam mana? Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan, Cik. Silakan, Cik. Duduk di atas kursi ini. Terima kasih, Cik. Apa mau minum, Cik? Hey, boy. Bawa air minuman lekas. Tidak, Cik. Tidak ada apa-apa. Dalik, keluarlah lekas. Tetamu kita sudah sampai. Cik, begini, Cik. Kami ini datang membawa hajat besar. Hajat! Ya, hajat. Baik. Hajat besar! Oh, nanti dulu. Teman. Cik. Darling. Hajat dah sampai. Lekaslah.
cubalah. Ini king size. Tidak keras. Sedap. Datang kemari. Maklumlah, kami ni dari kampung.
dan budaya orang di Pekan. Tapi kerana mengikut kehendak anak, hilanglah malu, hilanglah segan. Kami datang juga kemari. Datanglah bila-bila masa saja. Pintu rumah ni sentiasa terbuka. Kami di kampung sudahlah sepakat sanak saudara dan bersetujulah agar kami datang membawa sirih tanyut dan cincin sebentuk. Apa benda yang hendak ditanyakan tu? Inilah Encik yang kami malukan. Pipit nak menjadi helang. Ular nak menjadi naga. Anak kami dari kampung Hulu ada berhajat pada anak orang berpangkat dalam bandar pula tu. Anak orang-orang bandar ini bukannya baik nak. Ish, awak ni sejauh-jauh kampung, sedekat-dekat bandar, orang ni orang juga tak ada bezanya. Orang di bandar belajar tinggi sekolahnya, banyak kepandaiannya. Orang di kampung keluar rumah atap, masuk pula sekolah atap. Balik-balik tangtu aja. Tidak. Budak perempuan yang sekolah di bandar ni pun bukan ada gunanya. Hei, apa awak cakap ni? Apa pula tidaknya? Ha, masuk dia sekolah jahit, sudah berbelanja berpuluh-puluh ringgit. Bila dia nak buat baju, dia upah. Upah. Hantarkan dia ke sekolah, masak lama-lama. Bila dia nak kahwin, dia upah tak masak. Eh, tak payahlah Encik kerja-kerjakan orang di bandar ni. Kami dah tahu dah tentang Samsiah daripada Samsudin. Ha, kami dah setuju benar dah. Oh, kalau Samsiah, dia memang nombor satu. Bukan macam orang lain. Jadi, biarlah kami sampaikan saja hajat mak bapak si Syamsuddin tu. Inilah. Inilah sebentuk cincin tanya yang nak ditinggalkan di sini. Kalau bersetuju, simpanlah. Tapi, kalau ada arahan melintang, kami terima balik cincin tu. Hai, kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Macam ni lah. Ini jam kami terima. Ambil dulu cincin. Tanda putih hati. Biar kami rundingkan dulu dengan sanak saudara kami untuk kata putus. Sudah dapat sepakat kata, esok kita hantarkan balik ke tempat awak. Bila kami dapat mendengarnya tu? Agak-agaknya dalam seminggu ni tahulah. Jadi, biarlah kami mengundur diri dulu untuk balik ke kampung. Petang sikit lagi, tak adalah pula puas nak ke sana. Ya, biarlah kami minta diri dulu. Terima kasihlah kerana sudi menerima kami di sini. Sudi pulalah datang ke pondok kami di Hulu sana. Tapi Encik, rumah kami tak adalah. Rumah kami hanya pondok kecil aja. Cuma yang ada dinding papan beratap rumbia. Bukan rumah yang hendak menyambut orang datang. Orang di dalam. Baik orangnya berserilah rumah tu ya. Rumah ini cantik dan berseri bagi kami. Rumah awak di kampung tentu lebih berseri lagi. Di sini sajalah tidur malam ni. Besok boleh balik. Bolehlah kita makan sama-sama malam ni. Tak payahlah. Lain kali sajalah. Kalau jadi esok, selalulah kami datang kemari. Balik dulu. Hati-hati ya. Simpan lekas cincin tu. Simpan cantik betul lah cincin ni. Awak tengok ni ha. Tebal. Awak dulu beli kat saya. Nipis saja. Lepas tu banyak kali masuk kedai pajak. Di bandar ni kalau tak ke kedai pajak, bukan di bandar namanya. Tapi memang cantik betul.
cara apa nak kita buat dengan cincin? Aku simpanlah. Mana boleh awak simpan? Itu tanda awak dah menerima permintaan Syamsuddin. Awak takkan boleh menerimanya. Eh, kenapa aku tak boleh terimanya? Ha? Awak bukan mak dia lah. Dipersilakan duduk, cik. Mak cik. Rokok, cik. King size. Ni apa namanya ni? Ha? Jemput makan sirih, cik. Jemput, ya. Sirih? Ya, mak cik. Sirih? Eh, itu untuk kuih ni. Mana datang sirih? Ini tepak apa ni? Ha? Ha? Oi, apa kau buat tadi, ha? Temah? Siapa datang ke rumah ni? Tak ada. Tak ada apa-apa, makcik. Tak ada apa-apa? Ha? Mana boleh? Ha, ni, ni, ni. Ni tengok ni, tengok. Ini cawan minuman ni, ha. Ha, ha. Eh, kau cakap, kau cakap. Ada orang Syamsuddin datang kemari, ya? Ada ke? Ini rupanya kerja kau, ya? Ha? Masa aku tak ada di rumah. Wah, banyak cantik muka kau, ha? Ha? Dengan baju kau, pakaian kau. Ui, kau ingat kau apa, ha? Oi, cakap! Siapa datang tadi? Orang makcik. Ada orang makcik. Orang dari kampung, ya? Orang dari kampung, makcik. Dia bawa tempat sirih, ya? Ni, ha? Dia bawa tempat sirih, cik. Oh. Apa lagi dia bawa? Ada dia bawa cincin? Dia bawa cincin, makcik. Cincin? Ha? Mana dia? Mana dia cincin? Mana dia ini, makcik? Mana dia cincin? Mana dia? Ini cincin dia, makcik. Macam ni pun nak minta cuti. Perkara sikit kata awak. Ha? Perkara sikit macam ni.
yang kita pergi. Eh, tapi Temah dengan Abu ni macam mana pula? Mereka berdua yang terima cincin ni, takkanlah kita yang nak pergi, dioranglah yang pergi. Yang berdua ni? Ha? Berdua ni? Huh! Yang berdua ni jangan! Oi, silap-silap bukan cincin yang dipulangkannya. Oh, silap-silap budak jantan tu yang dibawa balik ke rumah kita. Eh, kita berdua je yang pergi! Hai, kita berdua? Iyalah! Eh, kita berdua je yang pergi. Biar dia orang di kampung tu tahu siapa kita. Biar orang-orang kampung di kampung tu tahu siapa dia orang di bandar ni. Ha, orang ulu tu biar dia takut sikit. Ha, biar dia hormat pada kita. Aku nak buat sampai dia menyembah-nyembah pada aku. Ha, konon nak salatkan anak kita. Eh, tapi Kita campurkan saja cincin ni. Kita tunjukkan besar kita. Ah, biar dia tahu ini orang Atak Rumbia. Bapa sedar Atak Rumbia. Orang Atak Rumbia, kau tahulah aku sampai esok. Siap kau, Atak Penting sampai esok. Ancam kau, Atak Rumbia. Gelap aku. Panas lagi. Selalu bikin panas saja. Hari Sabtu?
surat. Surat apa? Surat mengatakan cincin tanda kita hari tu tak diterima. Hah? Eh, pakai surat je? Cincin kita pun diposnya balik tak? Taklah. Diorang cuma nak datang, nak hantarkan balik. Hari ni orang yang sampai. Nah, baguslah. Tapi orang tak tahu, yang menerima Kasim dengan Minah hari tu bukan mak dan bapak si Samsiah. Oh, jadi bukanlah mak dan bapak si Samsiah yang itu baik budi bahasanya dulu tu? Ya, bukan. Yang menerima si Kasim dengan Minah hari tu tukang masak dan tukang kebun. Oi, baik betul budi bahasa orang di bandar tu, ya? Jadi, dia orang nak datanglah hari ni. Nama hantar balik cincin tu? Ya, hari ni dia orang nak datang. Baik, kita tunggu. Tapi, yang datang tu kata tu siapa? Mak dan bapak si Samsiah kah? Atau tukang kebun dan tukang masaknya tu? Entahlah. Cuba baca balik surat tu, Din. Ha. Mak Temah dan Pak Abu sangat dimarahi oleh ibu dan bapa dan disuruh membalikkan cincin itu serta-merta. Tetapi oleh kerana kesukaan masa, mereka membuat keputusan akan datang ke rumah kanda pada hari Sabtu hujung minggu ini. Mereka disuruh membalikkan cincin. Mereka... Siapa lagi? Tukang masak dan tukang kebun juga. Yalah, agaknya. Itu baru bagus. Dulu masa dia terima kita, dia kata dia encik. Tuan besar. Ha, sekarang dia nak datang lagi nak balikkan cincin tu pula. Nak tipu kita hidup-hidup pula ke? Dia nak buat mak encik dan tuan dalam rumah kita ni. Oi, encik, tuan, datanglah kau kemari. Aku ajar. Ya, aku ajar. Tapi mak Temah dan pak aku baik benar orangnya. Baik tak baik, aku tak peduli. Dia dah menipu maklum kau. Ha, sekarang ni nak menipu aku pula. Ha, biar datang ke sini. Kalau begini nampaknya, mak, pak, tak baiklah sudahnya dek dengan Samsiah ni. Itu kemudian. Itu dapat dibentuk lagi. Ni, ini yang sekarang ni. Tak boleh dibiarkan. Ini mesti diajar cukup-cukup. Nanti dulu. Din, kita belum tahu duduk benar lagi keadaan sekarang ni. Belum tahu apa lagi. Dah begini arang pada muka. Yang menunggu tukang masak dengan tukang kebun, dia tu pula mengaku tuan, mem. Hari ni nak datang membalikkan cincin. Tak tentu duduk apa lagi. Dah terjalar. Din, kau baik pergi ke rumah palang kau. Bawa dia kemari. Biar mereka sama menerima orang yang datang. Dia kenal dengan dia orang. Baik, Pak. Tapi, Pak, tadi Pak Lam tak ada di rumah. Ke mana benarlah dia. Takkanlah ke langit. Pak Lam kau tu. Kalau terbang kesudahnya, balik rumah juga. Pergilah tengok dia ke sana. Kalau dah tak ada tempat lain tu, bawa dia kemari. Baik, Pak. Dia pergi cari Pak Lam. Wah. Mentang-mentanglah dia orang bandar. Kita ni orang kampung. Apa kurangnya orang kat kampung kita ni? Kurus semangat. Orang kampung belum haus lagi. Orang kampung belum lapar lagi. Yang dia tu tergila-gilakan jantan. Nak menangkap saja mana dapat. Sudahlah. Apa yang nak dihangat-hangatkan lagi? Pergi panaskan air di dapur tu lagi baik. Masak nasi tu semua. Orang nak datang. Sudahlah. Aku tak ingin nak melayan orang macam tu. Si Minah dulu datang pun. Apa yang pergi berinya? Air sejuk. Air dalam botol je. Kuih sepotong pun tak ada. Janganlah makan nasi. Takkan orang buat gitu. Kita pun ikut buat gitu. Kalau macam tu, samalah kita ni macam orang tu. Tidak. Tak ada gunanya lagi. Ni bunga kalau dah diberikan pada beruk
Ah!
kami balik ni, kami nak beritahu ada tempoh hari ada orang hantaran awak berdua datang ke tempat kami. Ha, kan baik kalau mengaku saja macam ni. Mengaku apa? Awak tu tukang masak dan tukang kebun. Hei, aku bukan tukang masak. Dia bukan tukang kebun lah. Pegang sah. Dalam rumah kita, dia pula yang nak membekik-bekik. Tengoklah sikit kawan. Ya? Tolong. Ya? Biar. Dengarlah dulu kata orang kejap. Yang si genting tu nak menilai-nilai apa pasal? Dengarlah dulu, nanti Encik ni ada benda yang nak disampaikannya tu. Sebenarnya kami ada cincin. Jaya, cepatlah. Kami ada menerima sebentuk cincin dari pihak belah sini. Cincin belah rotan. Oi, kalau rotan aja hari tu lagi baik. Jom tak ingin. Mengajar lenok sangat. Awak diam dulu. Jadi cincin ni dibawa oleh pihak belah sini yang itu. Beginilah. Bila keadaan dah jadi macam ni, saya rasa nak dipendekkan kata, janganlah pula nanti katakanlah ayah cincin kan anak-anak kita, kalau tidaklah perjodohan katakan, janganlah pula kita pula yang bermusuh ya. Oi, nak pendek-pendek nak jodoh-jodoh apa lagi? Kita memang tak mahu langsung lah. Kita tak terima langsung. Oi. Kami 10 kali lagi tak mahu. Kau lagi tak mahu lah. Pui. Kami gaduhnya apa? Jantannya pada kami. Lawan. Sebenarnya, berikan baliklah. Sebenarnya. Ha, tak sebenarnya. Baliklah cincin tu. Nanti. Balikkan. Nanti. Aku kata balikkan. Ini bapa kepada Samsudin ke? Saya bapaknya, Saleh. Encik Saleh. Beginilah. Encik Saleh, nampaknya saya rasa kalau berpanjang-panjangan macam ni, tak ada kerja yang jadi. Jadi, saya mintalah Encik Saleh ya. Kalau boleh Encik Saleh datang ke tempat saya ni atau saya ke tempat Encik Saleh. Tak apalah. Biarlah saya yang pergi dekat Encik. Hazirlah Encik. Saya sebenarnya tak sedap hati nak meneruskan perkara ni. Sebab memandangkan keadaan dah jadi begini akhirnya. Jadi, ialah macam saya kata. Macam saya katalah, seelok-eloknya kita ni bersaudara lah, tak nak lah musuh-musuhan dia. Benarlah kata Encik tu. Kalau ia pun anak kita ni tidak bersatu, ya. Apa salahnya kita bersaudara? Ada untungnya juga kita. Oi, awak balikkan saja cincin tu sudah. Apa yang nak kasih lagi? Bapak Siddin, awak ambillah cincin tu pada dia. Apa nak didengarkan cakapnya tu lagi? Wah, dia ingat ini benar kita nak bersaudara dengan dia di sini. Tak ingat. Kita tak nak. Bukan kurangnya saudara. Bukannya kurang orang. Kami pun tak berhajat nak membenatukan orang di bandar. Beginilah ayah Encik Saleh. Saya rasa dalam keadaan dia dah tegang-tegang macam ni. Saya mohonlah pada Encik Saleh. Saya simpan dulu cincin ni. Saya tangguhkan untuk masa yang sesuai nanti. Baru kita putuskan dulu ya. Jadi kira-kira saya minta tangguhlah Encik Saleh. Baik. Kalau dah begitu kata pihak yang di sebelah sana, kami pihak yang di sebelah sini tidaklah memaksa. Kata orang, biarlah lambat, asalkan selamat. Betul. Alhamdulillah. Apa kata awak? Awak nak tangguhkan lagi perkara ni? Awak nak simpan cincin ni? Balikkan semula. Awak diamlah dulu. Aku kata balikkan. Balikkan cincin tu. Saya, awak diam dulu. Aku tak mahu. Balikkan. Diam! Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sekarang dia ada bawa balik cincin tu. Tidak. Tidak. Kami tak kenal orang-orang ni. Ini ayah dan emaknya sang siapa? Betullah. Awak ni mak dan bapa sang siapa? Apa khabar? Jadi siapakah yang menerima kami di rumah atap genteng dulu tu? Itu cuma orang gaji. Cik-cik ni tukang kebun dan tukang masaknya. Begitu. Baik sangat budi bahasanya. Betul. Kemudian apa jadi dengan cincin hantaran kami dulu? Sudah pun diterima ni cincin tu. Jadi inilah yang sedang kami makankan ni. Jadi nak dibalikkan semula kah cincin tu? Sebenarnya kami berdua ni belum pun habis bermufakat lagi. Kalau nak dibalikkan semula cincin tu, tak ada salahnya. Tapi biarlah saya panggil dulu orang tua Puak Sulu. Kami ni orang kampung. Kalau nak dibalikkan cincin tu, naklah beramai. Kalau ada si tuanya, biar baik sampai sudah. Nampaknya kami berdua ni pula nampaknya mengikut adat pekan saja. Tak ada yang bertua, tak ada yang mengantar. Lain padang, lain belakang. Jadi, apa kesudahannya buah pangkat tadi? Saya rasa begini sajalah. Kita buang segala yang keruh dan kita ambil yang jernih. Betul. Hitam kita panggil hitam, ya. Dan putih kita panggil putih. Ayolah. Apa kata? Itulah yang sebaiknya. Sang Sia! Mak Temah! Pak Abu! Silalah masuk! Inilah dia orang yang menyambut kami di rumah tu dulu. Cuma pakaiannya lain sikit. Apa pula kau datang kemari, Sang Sia? Tidak, Makcik. Dia menangis saja kat rumah tu. Allah. Dia tak datang ke sini. Dia takut tak apa-apa yang akan berlaku. Kami ni menghantar dia kemari saja, Cik. Makcik. Kalau tak ada apa-apa, kami balik. Sang Sia. Tak ada apa yang berlaku pun. Abu, kamu tak payahlah balik dulu. Sebab kami ni sedang bermuafakat untuk kerja baik je. Yelah, cuma muafakatnya belum selesai lagi. Mengikut kata Encik. Saya Kasim. Kasim. Pak Alam Samsudin. Ini Mina. Mak Alam saya. Mak Alam Samsudin. Kawan saya. Jadi macam mana? Cik Kasim, macam mana fikiran Cik Kasim sekarang? Menurut kami di kampung ni lah, Cik. Dalam soal nikah kahwin ni, kami terpaksa bertanya kepada yang hendak berkahwin. Elok betul lah. Sebelum dijadikan apa-apa. Kerana nampaknya kedua-dua belah pihak yang kena mengena berada di sini. Jadi, saya rasa elok benarlah kita bertanya kepada badan yang hendak diterima dan menerima. Betul. Tapi kami ni, ibu bapanya. Betul juga kamu. Tapi kita si tua ni, bukankah hanya alat untuk melangsungkan pertemuan? Betul. Alat untuk mengukuhkan dan mengunci satu-satu kelamin anak kita. Jadi, mainlah kita sama-sama cari dulu persetujuan daripada badan yang menanggung. Bukan begitu? Betul sangat tu. Itu Encik. Cuma fikiran kami yang kolot di kampung ini. Macam manalah fikiran orang-orang bandar. Tak tahulah pula kami.
Eh, sebenarnya saya ni setuju benar dengan apa yang dicakapkan oleh apa tadi? Cik Kasim. Ha, oleh Cik Kasim tu. Rasanya lah saya nak minta izin lah. Kalau boleh saya yang menjalankan. Samsudin. Kau yang lelaki. Jadi kau jawablah dulu. Kau nak berkahwin ke dengan si Samsiah ni? Samsiah? Macam mana Samsiah? Kamu nak kahwin ke dengan Samsudin ni? Nikah kahwin ni bukan perkara yang buruk. Kita, kalau kamu nak, kamu cakap setuju. Kalau tak setuju, cakap tidak, tak apa. Berbun! Jadi dah selesai satu perkara. Sekarang ni eloknya kita sesama lelaki pula bangkat ya. Nah, marilah semua orang kemari. Orang perempuan pun ada kamu berdua tiga. Samsudin, Samsiah. Kami semua sudah muafakat. Sudahlah setuju. Tidak ada sesiapa yang dapat menghalang dan tidak ada sesiapa yang dapat menahan. Samsudin, kami benar-benar menikah dengan Samsiah. Kau nak kahwin? Kahwinlah. Tapi sebelum kau mendirikan rumah tangga, kami nak kau bersiap dahulu. Kami tak mahu kau berhutang. Ya. Kami tidak mahu kau meminjam wang syarikat. Itu hutang juga. Ya. Berhutang dulu sebelum berkahwin. Hai, bekerjalah kamu berdua dahulu. Bila dah siap semuanya besok, baru nak. Kami turut gembira dan turut bersyukur. Baru saja keluar belajar. Belum pun mula kerja lagi. Aku dulu nak kahwin. Berikan tepukan yang gagal. Pendukung watak. Dalam watak Gifting Atta Kumbia. Watak Kasim. Awisyah Rizal. Watak Minah. Kepada Kasim Intan Marhayu. Happy birthday Intan. Pengurus pentas dan pendukung watak Samsudin, Muhammad Haziq Osman. Mak Pia Amira Nasuha. Penyelia produksi dan pendukung watak Pak Salim, Nur Hashim Yassan. Juga isteri dia. Juru solid dengan watak Mak Temah, Nur Jihan A. Kadir. Jangan lupa pakai soket watak Pak Abu, didukung Nur Hisham Azizi. Samsiah Nur Husnina Liana. Watak Garang Cik Hidun. Watak Kul Encik Jamal, didukung Lin Asdas dan Noh Azam Rezali. Pengurus produksi, pengarah sinografi, mereka senang poster, pengarah atap genting, atap rumbia, tukang Sakrani Samsudin. Itu sediakan tukang. Dan saya MC, dan
terima kasih kepada semua yang sudi menonton atas penyertaan. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Jemput tetamu hormat untuk mengambil gambar di atas pentas bersama dengan balai pelakon dan juga pengarah atap penting atau pembina.